Saya ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan Festival Pendidikan yang ke-6 tahun 2020 dengan tema Indonesia Semangat, Merdeka, Belajar yang diprakarsai Sinar Maslen melalui PT BSD TBK. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Sinar Maslen yang telah banyak berkontribusi melalui program CSR-nya. Salah satunya adalah program Festival Pendidikan yang terus berkelanjutan. Mudah-mudahan kegiatan Festival Pendidikan tahun ini dapat menambah semangat anak-anak kita untuk terus meningkatkan wawasan tentang keilmuan dan pengetahuan. Dalam menghadapi tatanan adaptasi baru atau new normal, saya juga berpesan kepada semuanya, ayo kita bersama-sama patuhi protokol kesehatan. Wajib dan rajin cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, dan hindari keramaian, pola hidup bersih dan sehat, dan tentunya terus meningkatkan imunitas tubuh. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua bersama-sama berkumpul kembali, bertatap muka, bersilaturahmi, dan sekali lagi tentu saya ucapkan selamat mengikuti Festival Pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi kita semua dari pandemi COVID-19 ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmed Zaki Skandar, Bupati Tangerang, mengucapkan terima kasih kepada Sinar Maslen melalui PT Bumi Serpong Damai TBK yang telah memberikan bantuan melalui program CSR kepada pemerintah Kabupaten Tangerang dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan Festival Pendidikan Sinar Maslen yang ke-6 tahun 2020 ini. Kegiatan ini dalam rangka mengapresiasi Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya dengan tema Indonesia Semangat Merdeka Belajar. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk edukasi dengan menggunakan platform daring atau online yang melibatkan sekolah-sekolah GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan dengan belajar melalui tayangan video dari siswa dan guru yang mempresentasikan hasil karya literasi maupun karya yang berbasis IT yang semuanya dalam bentuk video serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat Tangerang khususnya dalam dunia pendidikan dan dapat diselenggarakannya kembali di tahun-tahun berikutnya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PT BSD Bumi Serpong Damai TBK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.